جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين Ayat 61 sampai 65 surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Hubungnya dengan kebesaran Allah yang Allah cipta, buat, takdir, balah, beri rezeki dan sebagainya. Umumnya, dia suruh kita beribadat kepada dia dengan ikhlas, jangan syirik dan jangan ditipu, dipalingkan oleh hawa nafsu kita dan hasut syaitan laknatullah alaih. Semua ayat ni menjadi satu keimanan. Iman yang kita berime dengan rububiyah. Maknanya Allah yang pasang pencipta, yang membuat segala-gala benda kecil, benda besar. Lepas tu hal penting sekali iaitu manusia. Sebab itulah Allah royak kepada kita segala hak dia buat adalah untuk khidmat kepada manusia. Ya, sama ada sia malai, pokok kayu, bitai matahari, semua tiap-tiap kara. Ha, cuba kita tengok ayat yang ke-61. Dalam ayat-ayat ni, ia tidak ada banyak tafsir dengan sebab sebelum daripada ni, Allah cerita banyak hubungnya dengan penciptaannya yang dia buat. Allah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu berehat padanya. Ha, ni pada umumnya malam, siapa tak sedia tidur malam pun tak ada gapo. Tapi umumnya malam adalah sesuai dan munasabah untuk kita berehat, ambil irai. Lepas tu rabob dalam tubuh badan kita pun ia nak kepada rehat pada waktu malam. Dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu berusaha. Usaha cari makan. Buat kerja pergi situ pergi sini. Sesungguhnya Allah sentiasa melimpah-limpah kurnianya kepada manusia seluruhnya. Tak ada kira orang Islam, hambanya yang berime maupun yang tidak berime yang menetir dia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya, dia goyak ha manusia. Dia duk wi segala kepada manusia tapi banyaknya manusia tak terima kasih, tak pandai terima kasih kepada Allah. Orang yang tak pandai terima kasih banyak sekali iaitu nya orang kafir. Sebab dia tak kenal gapo siapa Tuhan dia. Bukan dia tak kenal diri dia. Diri dia tu dia tahulah katanya nama gapo, lahir daripada mana sekadar tu ya. Tapi hakikat yang sebenar ia tak tahu diri dia siapa, Tuhan tu siapa. Itulah orang yang tak pandai terima kasih kepada Allah pencipta sekalian alam dan termasuknya manusia.
Nah, sebab tu kita kena jadi banyak kita bersyukur kepada Allah. Syukur artinya terima kasih. Banyak terima kasih terhadap nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Allah ayat lagi, yang bersifat demikian ialah Allah. Hadu'i segala kepada munghi manusia. Hadu' buat semua tiap-tiap makhluk. Ialah Allah. Tuhan kamu. Tengok. Zalikumullahu rabbukum. Rabbukum artinya Tuhan kamu. Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dari tiada kepada ada. Nah, ini berhubungnya dengan tauhid, hubungnya dengan akidah ni. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. La ilaha illahu. Nah. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan daripada menyembahnya? Nah, ini Tuhan tanya ni. Tanya nak wui manusia mikir. Bakpo lah. Sebab apa? Pucuk apa boleh kamu dipaling daripada beribadat. Daripada kenal Allah. Daripada terimu. Yamrab Allah sebagai Tuhan. Sebab manusia ni ya galiknya sejak daripada zaman dulu-dulu lagi. Dia nak sembah benda yang duduk depan. Yang pasal toko nampak dengan mata. Ha, gitulah. Supaya dengan kaum Bani Israel zaman dulu yang minta dengan Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hei Musa, jadikanlah kepada kita semua ni Tuhan hok duduk depan boleh kita tengok. Supaya dengan tokong batu, kayu dan sebagainya. Seperti mana kami duk tengok orang duk semua tokong tu. Jadi Bani Israel apabila dia jemerih hak Nabi Musa belah laut tu gi ke sebelah tebing sana, dia nampaknya orang duk semah takung sana. Bila duk semah takung berasa katanya jeliga molek weh. Minta dengan Nabi Musa, "Eh Musa, gini, aku buat seko. Aku buat. Boleh kita semah? Boleh kita sujud?" Ha tu tabiat manusia, dia nak tengok benda hak dia sembah pen waktu hak duduk depan dia. Barulah dia berasa katanya hak ni toko sungguh ni. Benda hak sungguh. Itulah manusia di atas muka dunia. Pas kita beribadat kepada Allah. Kalau kita kecek pasal kampung-kampung ni, benda hak kita tak nampak depan. Benda kita tak nampak duduk depan kita. Pas bagaimana kau orang yang tak diberi hidayah, tak beri Allah Ta'ala tak beri taufik, dia nak pergi beribadat kepada Allah. Kalau tanya tuatun, tu hidup mana wey? Apa kita nak jawab ke mana? Tu hidup tak ada depan. Pahamung duduk semua ke apa? Ha tu dah. Orang kafir, dia tuduh ataupun dia kata kepada orang Islam. Orang Islam ni lebih kurang supaya orang kafir juga. Batu juga. Duk keliling Kaabah. Batu. Antara Safa dengan Marwah. Batu. Gitu. Berarti tak lebih daripada tu. Ni benar orang-orang kafir. Duk kata dan duk royak. Katanya atas muka dunia ni lebih kurang belakang. Padahal Kaabah di sisi orang Islam itu lambang dia panggil. Lambang ni maknanya sanyalak. Kalau tak ada Kaabah duduk tengah, bagaimana kau orang nak tahu katanya kena duduk keliling dan duduk hadap semaya seluruh dunia kepada Kaabah. Itulah Nabi dia cicing setiap-tiap kara kepada umat. Katanya jangan duk gi pasal pegel ataupun jangan duk gi anggap katanya benar-benar hak kita duk keliling dan sebagainya supaya Kaabah tu. Kaabah adalah batu yang Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail
pada waktu tu bina sebagai perintah daripada Allah Ta'ala untuk jadikan sebagai pusat dunia. Pas belum pada tu, cuba kita gambar, belum pada Nabi Ibrahim bina Kaabah, orang semayal lagu mana? Ha, cuba kita gambar. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi dulu, belum pada nak sapa Nabi Ibrahim, ya semayal hadap ke mana? Gapo jadi Kaabah pada waktu tu? Tak ada lagi Kaabah, ada situ sah. Ha, inilah Allah royak kepada orang-orang zami-zami dulu pasal peretoh dia. Ha, mu semayal lagu ni, mu puasa lagu ni, mu hadap kiblat lagu mana? Ya, lagu ni. Itulah nak ayat katanya pada zami-zami tu kita tidak koktif dengan waktu sama sekali. Nah, sama ada manusia ke, batu ke, kayu ke, tak ada. Dalam hati kita, dalam hidup kita, akidah kita hanya Allah yang asal. Maknanya yang satu, Allah lah tepat tupai. Allah lah, tidak ada anuk, tidak diperanuk, dan Allah tak serupa dengan semua makhluk. Jadi kejap ime kita. Nah, gitulah. Lepas tu kita berime mengikut apa yang Allah royak di dalam Quran, hak Nabi royak di dalam hadis. Cop. Sekat tu. Adapun nak gi hurai so hak tu sebagai ilmu hasil daripada ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, hak Nabi royak. Sebagai hurai nak jadi jelas. Hak Nabi royak, hak Allah Taala royak pun jelas dah. Tapi untuk penerengi, penjelasan jadi lebih ceroh lagi, ha, maka tak mengapa. Nah, dan memang kita sokong lah. Kita kena ngaji daripada para ulama', sama ada ulama' pada zaman dahulu maupun ulama' pada zaman sekarang ini. Alhamdulillah. Nah, itulah akidah kita. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan daripada menyembahnya? Mari ayat yang ke-63. Sebagaimana terpalingnya mereka itu daripada menyembah Allah. Ni orang-orang pada zaman dulu dan orang pada zaman sekarang ni lagu itulah juga, dipalingkan hati dia, fikiran dia, cara hidup dia daripada beribadat kepada Allah. Sebab tu saya selalu royak, kalau ambil dunia mari tok tengah kita ni lebih daripada sekerak dunia. Ikutlah kita nak juring ikut mana sekalipun, lebih daripada sekerak dunia manusia kafir. Bahawa dia berime haduk bila lah, bila dalam camnuan percakapan tuan lok, katanya negeri itu ada berapa, negeri ini ada berapa orang Islam, orang Islam. Hak tu bilangi, hak tu ke camnuan. Tapi hak nok yang sebenarnya iaitunya kunapap tu, iaitunya kualiti yang kita dok noknya orang Islam yang beriman, yang beramal soleh, yang berpegang dengan, yang berpegang teguh dengan ajaran Allah, ajaran Rasul, reti, pandai, bijak, Mekah sungguh. Oh, hak tu kan. Saya dok rasa tak ramah. Banyak ke jadi orang Islam, kadang-kadang boleh kita sebut Islam hanya nama ya. Islam bako ya panggil. Allah. Sekadar tu ya. Hak ni kita tak se. Islam nama, Islam bako, Islam dia ada relebat percacun. Katanya berugamo gapo. Hak ni kita tak se. Bukan walaupun arti katanya nama dia pun bako dia pun ya nok kepada Islam. Tapi kita nak lebih pada tu lagi, jangan jadi orang Islam hanya jalan atas muka bumi supaya dengan mayat jalan. Tak ada sekarang habuk gelonggong isi ada pada diri dia ini, wal'iyazubillah. Nah, masya Allah, lebih daripada sekerak dunia manusia kufur, kafir, munafik. Lepas tu sifat-sifat hak keji, hak tak molek, dia ada pada diri manusia. Gitulah. Sebagaimana terpalingnya mereka itu daripada menyembah Allah
terpaling juga orang-orang yang mengingkari keterangan-keterangan Allah. Orang pada zaman dulu dan maknanya orang pada zaman sekarang ni, hak Allah Ta'ala sengaja nak jadi puak-puak dia sesak. La ilaha illallah. Pas kita nak kata lagu mana kepada diri kita? Ha, cuba tengok dalam pimpinan Ar-Rahman 1558. Yakni memang demikianlah une-une kejadian Tuhan. Dia letak lagu tu dah. Ni dah maknanya tamacat. Bukan dunia bita matahari ke khun eng tam tamacat kong man. Tapi manusia yang Allah Ta'ala buat nak jadi kafir, munafik, nak jadi ahli ni aku, hatu tamacat dah. Tuhan buat lagu tu dah. Lagu mana? Tuhan sengaja buat nak jadi puak ni jadi kayu bakar dalam api ni aku. Kena masuk ni aku tu. Tuhan tak wih hidayah kepada puak-puak dia. Ha tu. Nah. Sesiapa yang tidak mahu menerima keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh Allah, seni sahaja ia dipalingkan kepada pehme yang terpesong. Terpesong ni maknanya apa bahasa ni? Glewing. Han jalah. Sebab tu orang dia tak ngaji, tak dengar, tak masuk puak. Puak-puak di sini artinya nok kepada hak benar tu lah. Tak si duduk dalam jamaah. Nak duduk sore, saing orang apa dok. Tak gelomok dengan orang, tak tanya khabar orang, dok. Pasal sore belakang. Itu payah. Orang pasal itu. Ngaji-ngaji pun dok. Dengar pun dok. Lepas tu tak si beki hidup dia sendiri. Tak ada lah. Orang kita ni kalau sekiranya suih di hati ni, suih di otak kita, tak tek. Payah. Tek di sini artinya tak si terima kebenaran. Nak bahasa sore. Duk berasa katanya dia betul. Orang lain salah. Yalah. Masuk dalam bag ni. Terutamanya orang-orang kafe. Orang kafe dengan syarat umum lah ni. Lepas tu orang kafe yang lebih teruk daripada tu lagi. Orang kafe yang denai terhadap orang Islam dan agama Islam. Oh, tu yang teruk lagi. Hari-hari nanti nak bunuh orang Islam, nak kena Islam wang pen 1, 2, 3, 4, 5, tak tahu berapa ratus pen hak jahat dia, gotu gani. Orang tak tahu, kadang-kadang orang tak nampak katanya dia lah yang duk buat pen hak tak molek saat ni. Sebab tu kita orang Islam ni masya Allah, orang Islam pasal juruh-juruh baik-baik, dia tak ada dalam otak dia, dalam hati dia nak kena, nak buat angkara kogosok ke di atas muka bumi. Orang Islam hok molek-molek dia mite sang-san buat bino. Mu jadi molek. Nak binonyo ummah, nak bino manusia. Selain daripada bino kemajuan, hok penting sekalinya bino manusia itulah. Nak jadi bersih, paham, reti, amal, beriman, paham yang betul. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat para sahabat, bina para sahabat pada zaman dahulu, zaman sekarang ni pun kita berhasrat nak bina lagu tu. Walaupun kita bukan maqam Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan kita serupa dengan Nabi, tapi baye-baye piah-piah hak Nabi biasa duk kerja zaman dulu, kita usaha nak ambil saka-saka Nabi tu. Mari nak bina umat. Mari kita pakat bina. Pakat pun jadi orang Islam ni peneng dia. Tapi tak mungkin sama sekali. Ni saya rakyat radak dunia ni. Tak mungkin sama sekali kita nak pergi satu semua orang Islam di atas muka dunia. Payah. Usaha tu ada. Tapi tak mungkin sama sekali kita nak pergi boleh bin apa satu manusia untuk so pehme so tu so ni so tu payah. Masya-Allah. Nah. Lepas tu tengok kepada masa nampak sekadar ni ayat 94 95 nanti kita baca semula dah. Esok saya tak ada. Lepas tu kita sambung
lusa. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.